yang saya ingin sampaikan juga dalam kesempatan ini ya, kemarin saya sudah membuat statement dengan rekaman video terkait dengan apa yang terjadi di Bitung pada hari Sabtu sore ya. Kita minta sungguh-sungguh supaya masyarakat ini tidak membawa isu tentang konflik di Palestina itu ke dalam isu pertentangan agama. Jangan sampai itu berbahaya sekali ya. Dan tidak sepatutnya itu dilakukan. Nah, bahkan kita harus berkonsolidasi seluruhnya, semua umat beragama dari agama manapun harus berkonsolidasi. Walaupun kita semua, saya bisa mengerti, punya kecenderungan emosional, sentimen-sentimen kepada pihak ini dan pihak itu. Tapi mari kita konsentrasikan seluruh daya upaya kita untuk mencapai jalan keluar. Bukan sekedar ikut-ikutan marah. Kalau ikut-ikutan marah, yang sini marah demi ini, yang situ marah demi yang lain, tidak ada jalan keluar. Orang tetap menderita, manusia-manusia tetap mati di sana, apakah itu orang Palestina ataupun orang Yahudi. Mari kita berkonsentrasi dalam konsolidasi untuk mencari jalan keluar. Maka saya sungguh minta sungguh kepada masyarakat khususnya di situ untuk menghentikan konflik itu. Tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada, tidak menolong siapa-siapa. Kita hanya menyakiti diri sendiri dan hanya memperluas masalah ya. Dan khusus kepada warga NU dan kader-kader NU di Sulawesi Utara, saya instruksikan, saya perintahkan untuk berperan aktif di dalam meredakan ketegangan yang ada di sana, dan berperan aktif untuk merajut dialog di antara kelompok-kelompok yang berbeda supaya kembali terjalin hubungannya harmonis seperti yang kita nikmati selama ini. Kita sangat